Bos, bos. Dia pukul berapa tadi dia balik? Ya. Lepas makam. Okey. So esok dia buka ke macam mana? Dia memang pukul 4 balik ke? Ke atau biasa? Dia tak pintu. Ya, okey okay lah. Saya telefon dia lah. Dia bagi-bagi pukul 9. Okey, 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 okey. Alright, thank you. Okey, okey. Assalamualaikum YouTube. Okey, ringkasnya sebenarnya kalau kita nak beli barang yang sesuatu yang boleh katakan rare, barang BMX yang susah nak jumpa, dia ni macam mana kadang-kadang timbul barang tu. So dia ibarat satu perjudian juga sebenarnya. Sebab apa? Kalau kita nak mencari barang-barang yang dah memang apa orang kata nos ataupun barang-barang yang dah tak ada dah dibuat semula, dikeluarkan semula, contohnya barang-barang mungus. Mungus ni kalau saya baca daripada apa otai-otai, memang kata mungus ni boleh dikatakan tak adalah barang yang apa kopi, kopi ori ke apa benda jarang ada. Itu menurut mereka lah. Saya pun rasanya tak jumpa lagi barang-barang mungus yang apa macam reproduction, bukan reproduction, barang mungus yang macam GT, ada GT jual apa barang yang fake, boleh kata macam tu lah, fake. Dia bukan fake lah, dia macam keluarkan apa chain ring GT banyak je jualkan, budak-budak lajak pakai. Tapi rasa mungus saya tak tahulah, tak sure. Kalau saya baca komen-komen otai pun cakap mungus antara barang rare yang susah nak timbul. Timbul pun sekali-sekala, kadang kena nasib harga murah, tak dan lama orang dah beli, orang dah beli. Okay, sebab itulah kalau saya mencari dalam apa dalam misi nak set up mungus pro expert saya ni, bila ada je barang mungus keluar yang saya rasa boleh saya nak beli untuk pakai, untuk digunakan, untuk restore balik saya punya mungus ni, ada je saya terus beli. Kadang-kadang pejam mata je harga. Okay, contohnya macam pedal ni. Yes. Pedal ni saya beli bukan NOS, dia use. Okay, sudah ada karat-karat semua. Dalam video sebelum ni saya ada tunjuk, harga 100. Selang seminggu lebih daripada sejak saya beli tu, di Facebook OS BMX Malaysia ada dua orang seller yang berlainan jual dalam masa selang sehari. Okey. Yang NOS punya. Yang NOS punya harga lagi murah. Murah berapa tak naklah sebut, tapi murahlah sikit. Termasuk shipping. Yang ni saya beli RM100 apa seller tu reverse charge pula kat saya RM11. Okey. So semua sekali dalam 110. Yang ni seller tu jual tak sampai 100 termasuk dengan post, nose dalam plastik lagi. Dua orang pula tu seller. Jadi nak tak nak pun saya pun benda dah beli. Sebab apa? Kalau kita tak beli yang masa saya jumpa harga 100 tu, saya bimbang tak akan timbul dah. Sekali timbul dulu. Itu kata dia macam perjudian lah. Atas rezeki, nasib lah. So tak apalah, kita dah beli pun benda ni pun dah dapat walaupun bukan nose, tapi hari ni saya ingat saya nak restore balik lah. Sebab apa dia punya hitam dia ni dah karat. So semalam saya pun tanya Tok Mo, Mus, saya tanya dia, Mus macam mana Mus, ini boleh ke restore balik ke, ni cat saja ke? Mus cakap boleh. So hari ni saya akan buat proses nyah cat. Wah, saya nak buang cat dia guna macam biasalah, teknik yang biasa guna iaitu bukan sandblasting, apa ni, guna paint remover, buang cat hitam dia tu. Dan saya fikir mungkin saya akan hantar celup chrome. Okay. So untuk dia punya yang ni, batang ni yang tengah ni, zeram, macam macam design zerama kan. Yang ni mungkin saya akan polish cantik-cantik je. Screw, karat, okay, kena cari. Kita ganti screw yang cantik sikit. Asyik. Ini bentuk skru dia nak kena cari tu. Sebab karat. Jadi kita nak gantilah cantik sikit. Okey, ini nanti kita polish. Polish sendiri je nanti. Yang ni. Yang ni kita nak buang cat dia, lepas tu kita akan tukar warna chrome. Ya kawan-kawan, proses dia agak wow juga. Aduh, habis jugalah nyawa nak siapkan bahagian ni saja ni. Oh, ni baru sebelah ni ya. Sebelah okey, yang tempat lain belum lagi. Ni belum lagi. Baru ni saja
dekat setengah jam dah rasanya baru dapat macam tu. Tu tak habis lagi tu. Oh, maksudnya ni dia punya cat original dia ni memang tebal lah. Saya rasa ni undercoat, mungkin bukan undercoat pula, powder coat barangkali. Jadi itulah, pedal mover ada banyak lagi. Yang ni tadi dah tertumpah-tertumpah dah. So kita tengok dulu lah macam mana. Hujan sangat-sangat lebat dekat luar. Okey, hari ni saya pergi ke tak nampak sangat kot nama kedai dia tu. Adalah kot nampak Asia Bolts and Nuts. Kalau nampak lah dalam video ni, saya malah nak keluar sebab hujan betul-betul lebat dekat luar ni untuk beli skru. Okey, skru untuk saya punya pedals tu. Tengok ya. Dia punya kepala dia tu besar sikit berbanding dengan yang asal. Okey, yang asal kuat laju. Okey, yang asal tu yang ni lah. Okey, yang ni asal yang karat ni, yang ni yang saya baru beli tadi stainless steel, tapi kepala dia besar sikit lah berbanding dengan yang yang original dia tu. So apa pun saya beli jugalah. Sebab apa, 15 sen je satu pun. Beli 10 biji RM1.50. Kalau tak muat tak apalah. Maknanya ini memang kalau dekat Kuantan ni, siapa-siapa yang nak cari apa screw replacement memang akan pergi ke kedai Asia Bolts and Nuts dekat Semambu. Okey, hujan lebat. Saya sebenarnya dalam perjalanan nak pergi ke kedai uncle yang boleh buat chrome. Tapi itulah, tak tahulah uncle tu buka ke uncle sebab hujan kan. Begitu kita tengok dulu sekejap lagi. Sebab apa, saya nak hantar dua barang. Barang tu ada bonet belakang pula. Nak hantar handle dengan fork. Okey. Lepas tu saya nak cuba tanya uncle ni, boleh tak dia tolong buat benda ni. Alamak, sebab saya rasa macam susah. Lepas tu tak ada masa. Kalau dia boleh buangkan cat dan chrome, lagi bagus. Kita bayar upah je. Okey, kat sini geda-geda dah sikit. Okey. Depan tu sikit. Tu simpang nak masuk dekat kedai uncle tu. Ya ke? Ingat-ingat lupa lah pula saya ni. Maklumlah, dah lama dah tak hantar projek untuk rekrum. Tu dia. Okey, tu dia. So kita tengok sikit uncle tu buka ke tak, nampak motor beliau macam ada. Alright. Bos. Dia pukul berapa tadi dia balik? Ya. Lepas makan. Okey. So esok dia buka ke macam mana? Dia memang pukul 4 balik ke? Ke atau biasa dia tak pintu? Ya, okey lah, saya telefon dia lah. Dia pagi-pagi pukul 9. Okey. Alright, thank you. Okey. Itulah dia. Kawan dia cakap, kawan uncle ni yang tadi tu dia tak pandai buat chrome, tapi dia pandai buat kerja-kerja besi je. Kata uncle dah balik. Awal pula uncle balik, pukul 4 dah balik. Okey, tak apalah, kita cuba lagi esok. Saya mau cerita. Betul. Okey, sekarang kita sudah ada dekat kedai uncle. Uncle. Ini kalau orang Kuantan, saya punya kawan-kawan basikal semua hantar dekat ini uncle. Uncle tadi baru cerita orang hantar rally . Betul. Chrome. Itu satu basikal chrome habis. Satu basikal chrome habis. Body semua ini kaki lagi ring pun chrome. Oh, itu dia. Pun chrome. So uncle, saya cakap apa sana cari itu dia dah. Susah cari ini. Dia betul dia lah. Mau cari, mau order. Mau order mana baru ada ini? Ini apa negeri? Mana tempat lah. Kalau saya ada simpan. Rally keluar dari mana? Rally? Rally UK punya. Oh, jauh lah. Tapi Malaysia punya, 80-an punya basikal. Memang ramai budak-budak. Dia bukan 80. Dia punya datuk mana boleh 80-an. Dia punya lagi, umur sudah lah 60 lebih. Iyalah. Datuk, satu ratu umur pun ada dulu. Oh, uncle ada ini. Ni satu liran ni. Siapa itu mau? Mau. Nanti kawan saya ada simpan. Dia mesti maunya. So ini tiga barang kita hantar. Kita hantar fork, kita hantar handle, sama ini pedal punya tu, sama ini uncle terbaik punya. terbaik. Okey, kita dah hantar dah kat uncle tadi. Uncle tu memang macam tulah. Mulut dia banyak, dia homie. Hampang cakap homie. Banyak cakap, mesra, baguslah. Harga dia ambil tak mahal. Dan saya cakap tu sekarang lah, untuk 3 barang tadi uncle tu ambil RM100 je. RM100 je uncle tu ambil untuk 3 barang tadi. Sebab saya dah banyak kali hantar. Kualiti dia okey. Nak cerita pasal kualiti, kalau kat uncle ni, dia ada satu lagi kedai dekat Kuantan ni. Memang itu harga dia mahal. Untuk handlebar saja dia ambil RM105.
ke 200, tapi dia punya kualiti memang terbaik lah. Cuma untuk yang uncle ni, dia nak kata, bukan kata dia tak bagus, tak, cuma yalah padan dengan harga. Senang cerita, padan dengan harga. Tapi tak apa, uncle tu cakap 2-3 hari lagi siap, kita tengok macam mana. Alright. Okay, barang sudah siap. Semalam uncle cakap hari Sabtu. Lagi handle. Nanti tu handle. Ni barang dah siap chrome eh. Wah, uncle cakap hari Sabtu, hari ni sudah siap hantar. Okay, ni dia punya handle. Handle ada, ambil gambar. Ni handle. Okay, ambil. Okay. Okay, cun. Lagi. Satu lagi tu. Itu dalam plastik lah. Mana? Uncle bawa kasih keluar. Okay. Tengok. Ni pedal. Ni pasang mana punya ni? Ini dekat kaki punya, tempat kayuhnya. Satu. Nanti dulu. Wow. Berkilat. Okey. Surah ambil gambar. Boleh ya? Boleh. Cantik. Boleh. Okey. Cantik. Okey kan? Ini kedai ya. Kedai. Dekat Kuantan. Apa nama tempat ni? Bukit Stongkol eh? Bukit Stongkol dalam kampung perumahan. Sana jalan mati ya. Okay, so sekarang ni kita nak tunggu kawan saya. Siapa tu? India, Melayu? Melayu. Mus. Besar punya orang. Dia mau tengok basikal semalam. Okay, kita tunggu dia. Orang jadi. Mau beli nanti. Tengok ada buang sana. Ambil je. Okay. Cuma tengok buang sana. Jom tanya dulu. Tak apa eh? Jackpot. Tu dia. Aduh, muka ada senyum. Kalau mau chrome, hantar ke uncle ni. Barang ada dalam.